Sama aku lagi Kadek di channel Kadek Putari Kelly. Hari ini, aku mau unboxing nih. Unboxing sosis Bali alias urutan. Ya ampun, aku lihat tuh ada teman anaknya lagi makan urutan itu pengen banget. Besoknya lihat di Facebook ada teman yang jual urutan. Aku ambil pisau dulu ini. Ya jadi gitu, aku lihat teman di Facebook itu dia jual urutan sama sate dan sebagainya gitu ya. Ya udah aku pesan deh, pedagangnya baik sekali dan karena dia dari Bali, itu Mohan namanya. Nanti tak ini ya Facebooknya dia, tak lampirin nanti Facebooknya dia. Pasti enak banget nih. Mantap. Baunya ini sampai bau urutan. Urutan guys, urutan di Scotland, makan urutan itu luar biasa, sesuatu banget. Katanya mboknya mau ini iseng-iseng coba gitu. Terus ternyata rame pesanannya. Aduh, ada kacang mentek lalah manis. Aduh ya ampun. Terus aku juga bilang, aku kan suka pakai masako gitu ya, di sini ada sih kayak stok chicken itu atau beef, kok rasanya kurang gitu. Nah aku bilang, mbak kalau punya masako lebih aku mau dong beli, aku gitu ya. Terus dia bilang nggak usah beli. Nah ada dia beli peh nyanan celepin aman, nggak usah beli nanti tak kasih gitu dia bilang. Ini kacang mentek, ini enak banget, aku pengen bikin apa kacang mentek pedas manis. Nanti bikin nasi jinggo ala-ala, isi kacang. Terus sahur guys, sahur. Ya nanti isi sahur, isi kacang, terus isi tempe, tempenya belum dapat. Terus isi apa ya? Daunnya nggak ada sih. Oh, ya ampun. Bakso juga guys. Ini sambal. Sambal dah ada, sambal embel. Terus bakso. Bakso nanti bisa bikin bakso. Mama River, aku juga punya bakso nih. Mas Riko yang dari Jerman itu pintar banget dia. Dia bikin bakso. Aku tuh selalu ngiler kalau lihat videonya dia. Rik, jangan lupa dikepoin. Ini urutannya guys. Enak banget. Di luar negeri kalau kita dapat makanan-makanan Indonesia itu, ya ampun, itu makanan mewah banget. Enak banget. Terus apa ini? Sate. Nah, ini ada sate. Nanti tinggal diangetin. Sate ini udah divakum. Dia kemarin kirimnya itu sehari langsung nyampe dari Inggris ke sini. Scotland pakai Royal Mail. First class, guys. Biar cepat karena makanan tuh gitu. Nih, biar cepat nyampenya. Dan ongkirnya juga murah. Nah, ini dia kasih bumbu bakso. Ya ampun, Mbok. Makasih banyak. Ini dikasih bumbunya. Ini bumbu baksonya. Isi tepung gitu loh, kayak tepung gitu. Ya ampun, thank you so much. Makasih banyak. Nanti saya makan enak sekali. Jadi ini yang saya dapat. Lumayan banyak ini dapatnya. Mas aku mana ya, Mas aku?
Oh, ini dia masakunya. Sorry, ini dia masakunya dikasih. Ya ampun, makasih Mbak, makasih Mohan. Nanti teman-teman kalau yang mau pesan ada aku lampirin nanti Facebooknya. Jadi Mohan itu dari Bali dia. Kemudian di sini sebenarnya sih dia terapis ya, tapi gara-gara lockdown sama aku juga salon nggak buka, nggak bisa kerja, udah mau 4 bulan ini. Semoga cepat ya, katanya sih udah cepat mau pulih kembali, mau buka gitu. Kita tunggu aja. Nah, kemarin sempat CT, ya sama Mbak juga nggak bisa mecel, jadi jadinya mecel beceleng aja gitu dia bilang. Semoga dia lagi ngurus nih surat-suratnya dan sebagainya. Semoga cepat kelar Mbak, nanti saya langganan beli urutan, beli makanan gitu. Pokoknya ini baunya nih enak. Aku cuci tangan dulu, terus aku coba icip-icip. Kalau makan sih tadi aku udah makan nasi kuning sama sambal cumi sambal hijau. Aku masih punya, aku pesan itu di Mbak Natali, langganan juga itu. Enak juga cuminya dia, cumi kecombrang, cumi pete, teri dan sebagainya. Waktu ini aku pesan, terus aku taruh di ini, di freezer, jadi bisa diangetin lagi biar bisa tahan lama. Aduh, terima kasih banyak. Nanti saya makan semuanya. Ini bakso, bumbu bakso, sahur serondeng ya, bahasa Indonesia ini serondeng, sahur sate kacang mentik, kacang barak kalau di Bali, kacang Banten, tapi ini ada bumbunya lalah manis, pedas manis gitu. Sekarang ini aku suka yang pedas ya guys, gak tahu ya, suka makan yang pedas. Biasanya sih pedasnya dikit, cuman kali ini kayaknya tingkat kepedasannya udah mulai. Mungkin karena itu ya, Baby Kelly aktif banget ya, sering dikasih sambal sama emaknya. Urutannya guys, tinggal digoreng nanti, potong goreng, mantap. Sama sambal embe nanti aku masukin ke toples. Teman-teman udah lihat video kolabku juga sama teman-teman lainnya itu tentang sambal juga ya, yang kemarin itu mestinya ini nyambung ya, nyambung kontennya sama yang kemarin, tapi baru datang ya, enggak apa-apa lah, ini baru datang, sedangkan yang sambalku udah harus tayang tadi pagi, jadi udah tayang. Teman-teman yang belum nonton bisa ditonton, itu judulnya Sambal Nusantara Mengguncang Dunia. Meskipun kita tinggal di sini ya, kita tinggal di luar ya, tapi selera kita itu tetap makanan Indonesia. Kebanyakan tetap makanan Indonesia. Lidahnya udah kadung apa ya? Udah kadung nyantol sama masakan Indonesia. Jadi kena masakan lain itu kayak rasanya kurang gitu loh. Kurang mantap bumbunya. Tapi kalau masakan Indonesia itu, aduh, memang setengah delawan, gak ada tanding. Ya inilah, senang banget aku, senang banget. Aku mau makan dulu ya guys, thank you so much udah nonton. Kalau kalian suka, kalian bisa like atau kalian komen, share, subscribe. Kalau nggak suka bisa di unlike juga, nggak apa-apa. Kalau nggak suka kan kita nggak maksa. Okay, thank you so much. Itu dulu vlog aku kali ini. Ditunggu vlog collab kami yang berikutnya, tentunya yang tidak kalah kocaknya sama yang kemarin. Luar biasa. Itu
beberapa kita lagi syuting. Syuting gaya banget. Akibat enggak ada kerjaan nih, banyak kita ya berkreasi ya. Ya, gitulah. Ditunggu ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah, aku mau makan ini dulu.